Ganjar terus perjuangkan harga minyak goreng Rp14.000 per liter. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo siap melaksanakan program pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng kepada masyarakat sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo. Namun di sisi lain, Ganjar juga terus memperjuangkan agar harga minyak goreng khususnya curah bisa berada pada level Rp14.000 per liter. Untuk pelaksanaan program BLT, Ganjar mengatakan datanya sudah jelas sehingga bantuan tinggal disalurkan. Sebagai informasi, pemerintah memutuskan untuk menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng kepada masyarakat. Keputusan tersebut disampaikan Presiden RI Joko Widodo dalam keterangan pers Jumat 1 April 2022 di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden menerangkan bantuan itu akan disalurkan kepada keluarga penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan program Keluarga Harapan atau PKH serta pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan makanan gorengan. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.